Hello, hello, sasarakan semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Toyota Corolla Cars 1.8 V-Spec tahun 2022 tahun dia. Ini lebih kurang 2 tahun kita sahaja. Tak sampai 2 tahun lah. Okay, mari kita tengok yang ini kita condition so far macam mana. Jom. Okay, so sekarang I jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kita indira tanah lega luar macam mana. Okay, let's go. Okay, so you boleh tengok ah, ini kereta very very styling lah. Dia mecap. Cantik-cantik lah, tengok tak. Semua kilat-kilat lah. Tak biopok apa lagi. Nampak tak? Sekarang pelan-pelan tengok ah. Bagi jalan tengok dulu. Very very night ni kereta. Kalau betul-betul minat, datang tengok kereta lagi bagus. Ini buat video pagi tengok sahaja. Mau tampak macam ni kereta memang susah oh. Saya cakap betul-betul. Harga pun cantik jugalah. Harga pun cantik juga. Tengok lampu dia. Semua yang original. Very very nice. Dia punya kamera depan, belakang, tepi, semua ada 360 kamera dia. Okay, original ni dia cuba dia sini ada kena sikit sahaja. Sikit kena je. Lain so I suruh tengok. Wah, memang tak ada kamera apa-apa lagi. Tengok. Dengan sini ada sikit lah. Sikit sahaja. So lain semua yang ori ni. Okay. Tengok dia punya chrome semua. Semua yang cantik-cantik lah. Kilap-kilap ni. Okay. Nampak kamera dekat sini. Semua sekali ada. Okay. Semua cantik. Tengok, dia punya cermin, so far okey juga. Tak terkena pisah apa-apa. Tengok ah, semua clear. Cantik-cantik juga. Okay. So tengok dulu. Lagi sekali tengok. Pagi tengok betul-betul. Nak kasih tahu cun-cun. Sensor depan, sini ada satu. Tepi sini tak ada. Dengan sini, dia dekat tepi. Sebab dia depan suruh ada kamera. Okay. So sekarang kita tengok main lim. Okay, boleh nampak dia main lim sama juga original. Dia pakai main apa side. Kita tengok dulu Toyo tayar. Dia pakai 225/50/80 cm. So far tayar bunga masuk tangan lebih kurang hingga 20% macam ni sajalah. Pakai tahu ah. Okay, tengok tangan semua sekali. Tutup kawan semua sekali yang ori ni. Okay, semua ada. Brake saya tengok so far macam ni. Masuk tengok hingga dekat 50% lagi lah. Okay. So kita tengok belakang. Belakang tayar masuk tangan pun lebih kurang lah 20% atau 30% macam ni lah. Okay, tengok masuk. Okay. Tengok semua sekali. Tutup kawan sekali pun ada juga. Dia lebih break lah. I tengok so far macam ni masuk hingga dekat 60% ada lagi. Okay. Sama juga kita tengok belakang. 1.8 V-spec modern dia, baring full spec punya. Okay. Okay, so kita tengok tayar belakang ada lagi dekat 20% sampai 30% lah. Okay. Tutup kawan sekali pun ada juga. Semua original. Okay. So depan depan hingga berang sikit lah. Dekat hingga 20% ke 50% macam ni sahajalah. Okay. Tutup kawan sekali pun sama original juga. Boleh tengok lah. So tengok very very nightmare kereta. Very very shiny kereta. Ini kereta sekarang kereta baru pun nak tunggu juga lah. Tak ada store. Kalau nak cepat-cepat boleh contact sama saya. Okay, kita tengok dalam. Okay. Okay, so kita tengok seat dia. Nampak tak? Wah, sport. Tengok, cantik tak? Timur seat. Later semua sekali ya. Later seat juga ya. Tengok. Tepi ada kain ni, ada chain dia. Tengok. Semua. Ini untuk putih mail lah. Dia chain. Okay. So, tutup tempat sekali pun sama juga. Cantik-cantik mail, timur seat. Nampak tak? Handle sama juga ya. Semua cantik-cantik juga. Okay. So, tepi sama juga. Tengok. Ini untuk terakhir itu yang you boleh tengok yang ini semua quarantine rambut ni bukan untuk plastik ya. Tengok betul-betul semua sekali. Okey. Tepi gam sampai bawah sama original. Tepi-tepi tengok. Memang cantik-cantik lah ini kereta. Ini tambah carpet bawah original carpet tengok cross. Okey. Nampak bawah semua sekali. Dia handbrake dia pakai sama juga pakai macam ini ya. Dekat bawah macam Auza, Camry dulu punya. Okey. Sama tengok bawah semua sekali. Okay, tak ada banjir main kereta. Okay, tengok semua sekali tepi-tepi. Okay, so kita sekarang start. Masuk dalam, kita start dulu. Okay, boost start dekat sini tepi.
Okay. Sama juga tengah meter dia. Haa, sama. Cross. Okay. Dia march, dia jalan 4230 km. Okay. Haa, service tire dekat sini. Okay, service buku semua dekat ada. Haa, nanti bagi semua sekali. Tengok steering dia. Cantik-cantik lagi ya steering. Very very nice ya. Okay. Kamera 360. Suit semua sekali ada. Nampak? Okay. Ada function lah. You tengok, you boleh wipe. Tengok, you tengok, mau tengok macam mana lah semua ada. Okay. Aircon semua, button semua dekat sini. Depan sini dia ada USB tak? Dekat sini bawa, I tak nampak ada lagi. Oh, ini depan dia tak ada. Tepi sini tak ada juga. Okay, tengok sekali ya. Handle dia. Dia dekat sini. Soket luar peras ada dekat sini dalam. Okay. Tutup, brake atas. Ini brake atas. Okay, dia brake atas. Okay. So tengok lagi sekali ya. Itu untuk camera webcam ada. Okay. So semua sekali pagi tengok. Okay, lampu semua ada function ada. Semua ada. Okay, very very night lagi lah. Tengok semua sekali ya. Power window. Okay, boleh guna. Boleh guna. Ini semua balang ayu, jangan takut lah. Ini cuba I test kasih. Biasa ini I suruh lama, I suruh test lah. Sebab ini kita under warranty ni. Banyak barang semua under warranty dalam. Sebab dia ini 2022, dia warranty sampai 2027. Banyak tahun lagi, 3 tahun lebih lagi. Okay, masuk pergi balik. Sistem function dia bawa ke sini. So kereta depan lah, nampak lampu dia brake exhaust tinggi turun. Okay. Belakang ada satu power boot. Okay. Function ada ni apa, I bagi tahu lah. Okay, cross macam ini. Okay. Okay, so kita tengok lagi sekali. Dia ada LED seat juga. Nampak lah. Dia cuba dia depan tinggi. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palang. Okay, boleh adjust. Okay. Dia airbag dia tepi sini pun ada satu juga. Ini kita cuba tengok airbag dia berapa. 1, 2. Tepi ada tak? Tepi tak nampak. Tepi tak ada airbag. Dia cuba dia seat bawa sini ada 1. Okay. 4. Sana apa adalah. Depan dekat 4 airbag sahaja ha. Depan 4 airbag. Belakang nanti kita tengok belakang. Okay. Okay, belakang seat nampak juga tak? Cantik-cantik juga. Dia letter semua cantik-cantik juga ha. Very very nice ya. Tengok. Okay. Semua okay. Very very cantik. Okay. So tepi-tepi tengok ada airbag tak? Okay. So nanti saya masuk dalam dulu. Okay. Cross belakang besar tak? Okay. Kaki boleh goyang? Boleh. Kaki boleh goyang juga. Okay. Ada lagi lah. Boleh lah. Okay. I may tengok tinggi. Wah pun tinggi jugalah. Okay. So okay juga. Tepi sini so far I tak nampak. Dia ada airbag dekat sini tepi lah. Sebab katakanlah Toyota semua ada lain. Dia dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depan slot ada 6. Belakang tepi ada lagi tak? Cuba tengok lagi ya. Sebab dia talang sangat hitam, tak nampak. Tapi tengoklah, dia main seat semua tepi yang semua cantik-cantik lagi yo. Okay. Dia tepi semua okay. Cantik-cantik. Tengok. Tak ada masalah apa. Okay. So tepi-tepi so I tak nampak lah. I sekarang nampak ada dekat 6 airbag saja. Okay. So belakang dia ada aircon keluar, sistem bawa tu lah. Ada luar chassis belakang. Okay. So memanglah kita apa-apa function, apa-apa tahu, I kasih tahu juga. Atas hitam sama sekali. Okay lah, so far belakang cantik-cantik juga. Tengok, tak ada cara apa-apa. Okay, carpet dia pun tambah juga. Bawah pun sama original ada. Sini. Okay, original ada carpet dia. Okay. So belakang agak lebih kurang macam ni. Bagi tengok. Okay, seat belakang leather dia pun so far okay juga. Tak ada kena siapa ha. Clear. Kereta balu-balu mesti lah. Aiman tolong cek betul-betul lah. Okay, semua cantik-cantik. Okay, papan dia so ada calar tak? So okay, tak ada calar apa-apa. Semua clear. Tepi gam sama original. Okay, sampai tepi sama sekali sama original. Okay. So depan kita tengok sekali ha. Tadi I pun lupa tengok. Kereta so cantik lah. Tengok, sama original. Tengok, semua okay. Wow, very very nice lah tengok semua. Cantik-cantik lagi ni. Okay. So good, very good. Okay, so sekarang kita buka belakang.
Okay. Nah, power boot macam ni, senang je dekat sini. Okay. Ha. Nanti belakang berapa liter saya dapat, saya tulis dekat sini, saya bagi customer tahu. So tengok belakang pun okay lah, sangat besar juga. Ini pun boleh simpan. Tengok, ha, nampak di atas 2 set. Okay. Ha. Buka dulu lah. Okay. Seat belakang lah, dia tutup pun ada 1 set, 2 set. Ah, dua sistem. Sini satu, sini satu, tengah sini satu. You tengok imam macam mana tutup, senang. Okay, lampu sini ada satu. Sini boleh taruh palang dekat 2 kilo. Nampak tak? Okay. Okay, so kita tengok untuk bawa spare tire. Nah, tengok cun-cun lah. Palang semua ada lah. Semua cantik-cantik lah ini kereta. Very very nice lah. Tengok tepi. Okay. Pakai tengok betul-betul. Very nice, tengok semua sekali. Tak terkena lang ke apa-apa, semua clear. Original. Nampak original. Okay. Lampu dia tak terkena pisah apa-apa, semua clear. Very very nice. Nampak tak? Okay. Sistem semua sekali. Cantik-cantik ni kereta. Screw pun tak ada buka ah. Semua okay. Tapi sekali tengok lagi. Mau kasih tengok cun-cun lah. Okay. Clear. Okay, tutup balik. Nampak? Memang cantik lah ini kereta. Kalau minat cepat-cepat call sama saya. Okay? Tengok bawa semua sekali. Okay? So, tengok balik sini pintu. Nampak tak? Okay lah. So, tak ada cara apa-apa. Clear? Tapi original kan sampai bawa. Sama original juga. Okay. Tak ada masalah apa. Ini kita iPhone sudah siap Puspa Combi 5 dengan P7 lah. Kalau nak minta tengok pun boleh juga. Okay. Tengok sama sekali. Sampai bawa. Very very nice main kereta. Tak ada cara apa-apa. Tengok sama sekali. Cantik-cantik ya. Tapi sama sekali ya. Boleh tengok ni. Okay. Memang cantik-cantik ya. Ikon semua okay, tengok. Cantik-cantik. Very very nice main. Okay. So tutup balik. Okay, so sekarang kita tengok engine dalam macam mana. Sekarang saya buka tengok dulu. Okay, buka engine dekat sini. Okay. Tapi ya, okay. Tengok, baru lah. Wah, panas-panas. Sangat panas ini. Okay. So sama juga lah, nanti berapa cc horsepower I tulis kat sini, I bagi customer tahu. Okay, so kita tengok tepi dulu. Tengok dalam dulu lah. Nampak tak? Sama cantik-cantik original lagi ni. Boleh tengok lah. Engine tepi semua sekali. Tengok lah marking dia. Baru-baru lah ini kereta, tengok. Panel semua original. Tengoklah dia panel dekat sini ya. Dia kalau sampai sini ya pun banyak lagi yo, tengok. Tengok. Okey. Boleh tengok ah semua yang ori ni. Sebab ini jangan takutlah. Kalau kereta macam baru-baru kena langgar ni kita memang tak terjual. Okey. Tengok skru dia. Tutup kawan sekali, cantik-cantik lagi tengok. Atas sama sekali. Memang cun-cun lah engine dia. Tengok tak, lepas dia ada jalan. Ini semua cantik-cantik lagi. Under warranty ni kata you jangan takut. You beri jangan-jangan takut. Okay, bawa semua sekali tengok. Okay, so kita suruh tengok sampai habis. Kita tutup balik. Okay, so kita pergi test drive ini kita macam mana pun nak kasih customer tahu juga. Dia kunci macam ini ya. Dia kunci macam ini. Dia ada 2 kilat. Okey, dekat sini. Sini satu, tengah sana satu. Okey, dia tak ada 4 lah. Dia 2 saja. Okey, buka. Dia automatik buka lah. So sekarang kita start bagi tengok ini kereta, pergi test lah. Okey. So sekarang kita start. Okey. Pakai speed. Dia pakai bag tu gear pun sama CVT juga ah. 7 CVT. Okey. So sekarang kita pergi test ride ni kita bagi customer tahu ini kita so far condition macam mana. Okey. Reverse. Okey, kamera nampak tak? Okey.
Handbrake sama juga dekat bawah. Okay, ini bawah. Okay, buka je. Okay, so sekarang kita pergi try lah. Ini kita, I cuba test try, bagi tahu so far condition macam mana, baik ke tak baik, tutup sedap ke tak sedap. Ha, ini I nak kasih test saja. Okay, so lain palang, you jangan takut, semua tak ada masalah. Ha, itu I tak payah test lagi lah, sebab itu semua under warranty. Nampak lah kamera dia. Okay, so tinggi lah, ini kereta tinggi, pakai sedap. Ha, sekarang banyak orang cari ini kereta. Semua orang ada suka macam ni, Toyota Corolla Cross. Banyak orang order kalau untuk baru. Ha, so sekarang second tapak pun susah juga. Sekarang tapak satu, tengok ada customer minat tak. Kalau minat, boleh datang cuma sama saya. Tengok ini kereta, tengah test ride ini kereta. Okay, so sekarang I agak-agak test pakai customer. Tengoklah ini kereta. Kita jalan. Okay, okay, so sengat tengok. Oh, dalam smooth, very very smooth. Dia punya seat dah tutup pun okay juga. Bagus juga. Okay. Tengok sekali dalam. Memang tangan tak ada cara apa-apa, semua clear, cantik ah ini kereta. Okay, so kita keluar sekejap ah, jaga kereta. Okay, boleh keluar. Okay, kita try masuk gear. Okay, 4 3. Okay, tarik, so saya tadi dah tarik lah. Okay, 4 5 6 7. Habis. Sama lah, kita ini untuk test, bagi tahu saja gear semua ok. Masuk balik T untuk kasih dia standard jalan saja. Ok tak? Tengok, pakai so ok meh ini kita. Smooth oh ini kita. Tinggi, dalam pun besar. Ok lah, dia jadi dekat C segment kita lah. Ok, buka sini. Okay ya, semua cantik-cantik. Side mirror boleh simpan. Okay, tak ada masalah apa, semua clear. Semua cantik-cantik, tengok. Semua okay. Tak semua tepi-tepi semua okay. Aircon button dia semua okay. Eco cool. Okay, auto. Tapi auto lah, kecil je. Okay. Tengok, saya buka sini, dia boleh nampak tepi. Dia kamera dah nampak tak? Dia ada kasih tahu tepi. Kalau cepat sikit, dia suara tak ada lagi. Dia pelan-pelan, dia ada keluar. Okay. Tengok, bagus, ini kamera, saya suka dia punya kamera. Pusing. Okay, tengah minyak. Kuat sikit, tengok macam mana. SVT dia macam ni yang ini semua biasa. Ini engine lah, dia sama itu Toyota Artis punya engine sama juga, 1.8 Tor VVT-i. Okay, dia bukan AD lah. Kalau AD punya itu speed lah, dia ada boleh ada bunyi dia sedap sikit lah. Kalau CVT biasa lah. Kalau AD punya gear lah, dia 1-5 ke 1-5-4, dia tarik you tahu lah. Dia macam ni lah, dia bunyi ada lain lah. So takpelah, ini kita nak pakai ini, kita nak sedap saja mah, betul tak? Dia steering ah, kita tengok turun bawa. Okey, boleh tarik tak? Okey, dia pun boleh tarik. Okey, tengok dia pun boleh tarik juga. Okey.
turun. Okey, kita perlu tarik keluar. Ah, tengok boleh kata tarik keluar. Okey. Set. Okey, dekat sini tepi. Okeylah, very good lagi lah. Pakai start lah ini kereta. Tengok. Okeylah, kita tunggu traffic light. Nanti sampai kedai, kita buka harga pakai customer tahu. Okey, kita sudah sampai, masuk P, handbrake. Okey. So, kawan-kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta, Toyota Corolla Cross 1.8 V-spec, paling full spec modern dia lah. Kalau minat, you boleh datang cuma sama saya. I nama Andy. Alamat telefon semua ke sini. Okey. So, yang ini kereta, I jual set tukar nama sama Vespacom RM105,800. Set tukar nama sama Vespacom, sama yang proses email loan sama sekali. Tapi belum masuk low tech sama insurans lagi. Kalau pertama minat, you boleh contact sama saya. Ambil masa datang sini, tengok lagi sekali ini kereta, dengan test ride ini kereta sekali. Sebab ini kereta, you jangan takut mia. Ini under Toyota warranty. Dia sampai 2027 warranty mid time. Okey, kalau minat datang cuma saya. Okey, see you later. Bye.